Oke, kembali lagi di channel Rafka Aquascape. Lagi-lagi lewat lagi video dari salah satu, bukan teman ya, karena belum kenal. Ini video lewat di beranda Itikotok, beranda TikTok saya. Ini video dari Antran Rino Aquarium. Ini kayaknya dari negeri Nguyen. Ini kita lihat aja dulu videonya. Dia lagi bikin aquascape. Kita sama-sama tonton. Dia mau bikin apa ya? Ini andalannya orang ini, dia suka membuat aquascape dengan bahan menggunakan kayu rentek. Tapi nggak tahu di negeri sana, di negeri Nguyen, kayu ini menyebutnya apa. Kalau di Indonesia itu bisa menggunakan kayu rentek karena detailnya itu sangat bagus. Sambil rokok. Kalau kalian mau bully, silahkan bully. Kemarin pada bully ayah gara-gara kok. Woi, keren kali nih hasilnya. Kan simple, praktis. Ini nyebutnya tema apa ya? Ini nyebutnya tema apa nih? Iwagumi. Iwagumi biasanya menggunakan batu. Wah, keren ini. Kita cari lagi, ada lagi nggak ya? Ini apa lagi nih? Ini sama bahannya dari kayu juga, kayu rentek lah. Dia kayaknya mau bikin tema bulan sabit. Udah pernah aku post ya, tutorial atau cara membuat hardscape bulan sabit. Ini kayaknya tema bulan sabit di sana lagi tren mungkin ya. Detail sekali cara membuatnya. Dari lekukan-lekukan kayunya dipilih. Nah, cepat kali hasilnya selesai. Ini tema bulan sabit. Nggak ada batu untuk penopang bawahnya, tapi kalau untuk mau dimasukin ke akuarium mungkin kayaknya harus dikasih batu nih.